Halo guys, kembali lagi di Pusatan Channel. Kali ini agak ada tutorial untuk Bandicam. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kalau pas hasil editan Bandicam-nya codec-nya tidak compatible di editor, misalkan Sony Vegas. Jadi di settingan itu di video baru pengaturan di sini. Sebenarnya melalui formatnya mungkin bagusan AVI ya. Karena dia itu bisa compatible biasanya di editor. Kalau MP4 biasanya nggak semua. Kemudian ukurannya pasti penuh karena biar bagus nanti hasilnya di editor. Kemudian FPS kasih semua kalian, makin besar FPS-nya makin besar size dari videonya. Kemudian motion ini atau codec-nya ini yang paling penting. Kalau kalian salah pilih codec, misalkan X-speed atau FEC atau bagaimana, ini tidak akan terbaca di editornya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya di antara semua editor video, pasti bisa baca motion jepek. Jadi pastikan kalau kalian pakai Bandicam ini codecnya itu motion jepek. Kualitasnya aku sarankan 80, jangan juga 100, jangan juga di bawahnya. Jangan di bawahnya 80 karena 100 ukuran file videonya itu 5 menit saja itu sudah bisa penuhkan harddisk sekali ya. Jadi ya medium-medium aja, tapi nggak terlalu medium banget. Oke, kemudian untuk audio codecnya bisa dibaca biasanya PGM. Untuk saluran caranya pilih aja stereo biar bagus suaranya. Kemudian frekuensinya tergantung dari kalian sih, tapi kalau misalkan untuk YouTube biasanya kan menentuk suara yang bagus. Jadi pilih aja sih frekuensi yang paling gede. Ya suaranya nyaring, enak didengarnya, dan bisa dapat views yang banyak, banyak yang nonton mungkin ya. Lain-lainnya mungkin untuk setelannya, biar cepat mungkin dapat settingan yang ini. Mungkin bisa di setelan, baru spesifikasi ultra dengan 60 fps, pilih yang ini. Ini bagus sekali kok, karena dia langsung setting otomatis, nggak capek, jadi dia langsung kesan. Jadi kayaknya itu aja sih supaya format videonya compatible dengan semuanya, biar nggak pusing-pusing ya. Kayaknya kalau di settingan lainnya untuk facecam, aku sarankan dipisahkan aja antara video dengan facecamnya, karena biar kalau zooming itu nggak mengganggu. Kemudian untuk mikrofonnya itu sebaiknya tidak mengganggu kalau misalkan kalian rekaman dua kali. Oke, sekian. Terima kasih.